Halo semuanya, di video kali ini cara kita menyembunyikan foto ataupun video pada HP Samsung. Jadi misalnya teman-teman ingin menyembunyikan salah satu foto video di HP Samsung, caranya cukup mudah. Jadi misalnya kalau kita buka pada galeri, nah seperti ini kita sangat banyak foto ya. Jadi untuk teman-teman menyembunyikan supaya orang lain tidak kelihatan, nah itu caranya cukup mudah. Nah, jadi caranya di sini kita buka pada galeri. Kemudian kita pilih album. Di sini tipsnya kita tekan plus di sini, kemudian kita buat album. Sekarang kita buat nama, misalnya hide. Nah, kayak gini kita tekan di sini buat. Sekarang kita pilih ingin menambahkan yang mana, misalnya yang ini ya. Nah, misalnya 3 dulu kita tekan selesai. Tekan pindah. Nah, kalau misalnya kita ingin menyembunyikan semua foto itu cukup mudah, misalnya tekan ini ya. Tekan lama, tekan checklist semua, tekan lainnya. Kita pindahkan album, kita cari album yang baru kita buat yang ini hide. Nah, kalau muncul seperti ini terapkan ke semua, kita tekan ganti nama ya. Nah, sekarang dia sudah ada semuanya di folder yang ini ya. Oke, sekarang untuk cara menyembunyikannya. Nah, sekarang misalnya kayak gini, kita buka album galeri, kita tekan album, tekan titik 3 di atas ini. Di sini ada pilihan sembunyikan album, tekan. Nah, sekarang tinggal kita pilih album mana yang ingin kita sembunyikan. Misalnya album yang hide tadi yang ini ataupun semuanya. Nah, kalau sudah tekan checklist semua. Nah, sekarang kita buka galeri. Nah, semuanya bakalan tidak kelihatan. Tuh. Ya. Sudah tidak kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah cara kita untuk menyembunyikan foto ataupun video pada HP Samsung. Semoga tips singkat ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba saja.